Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja. Apakah kamu punya pengalaman seperti saya? Sudah edit video panjang di aplikasi CapCut, tapi berakhir tidak bisa disimpan, karena ada fitur premium. Padahal saya merasa, sama sekali tidak memakai fitur premium. Di sini, saya akan berbagi cara mengatasinya. Cara yang pertama, kamu harus klik setiap video, lalu pindahkan fitur premium ke fitur biasa. Permasalahan di saya adalah, adanya fitur premium, warna cocok, sehingga saya perlu memindahkan ke salah satu fitur biasa. Namun, jika kamu klik satu-satu per video, akan membutuhkan waktu lama, apalagi jika video yang kamu edit cukup banyak. Cara singkatnya adalah, dengan pilih menu, terapkan ke semua. Silahkan bagikan video bermanfaat ini ke orang-orang yang Anda kenal. Dan tulis komen di bawah jika Anda punya pengalaman lain. Terima kasih.